Alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan tambahan umur ya di hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan umur yang barokah yang diisi dengan iman, takwa dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyah Al-Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Di mana pada kitab ini beliau menjelaskan dengan metode soal dan jawab tentang permasalahan-permasalahan prinsip yang perlu diketahui seorang mukmin dan mukminah dengan dilengkapi oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berisi kurang lebih 200 pertanyaan dan kita masih membicarakan pertanyaan yang ke-149 ya di halaman 233 ya, file Arabiknya di halaman yang ke-162 yaitu pertanyaan ma dalilu al-martabah ats-tsalitsah wa huwal iman bil masyiah, ya apa dalil tentang tingkatan yang ketiga atau kandungan yang ketiga dalam iman kepada takdir yaitu iman kepada al-masyiah. Ya, masih ingat ya empat halnya. Yang pertama apa sama sekalian? Ilmun. Yang kedua kita batun. Yang kedua, yang ketiga masyiatun. Yang keempat al-khalqu. Ilmu, kitabah, penulisan takdir tadi. Yang ketiga masyiah, kehendak Allah. Yang keempat al-khalqu, Allah yang menciptakan. Al-ilmu maksudnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kitabah, semuanya telah tercatat. Yang ketiga masyiah, takdir itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat al-khalqu. Nah, kita sekarang membicarakan yang ketiga. Dalil tingkatan yang ketiga yaitu al-masyiah. Ya, sudah kita sampaikan beberapa dalilnya sampai di halaman ke-234. Ya, sampai di ayat yang coba saya diingatkan yang tengah atau yang bawah ini. Al-An'am 39 ya. Kita lanjutkan ke An-Nahl 93. An-Nahl 93 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian satu umat saja. Ya, di sini lafaz syaa'allah mengandung masyiah Allah Subhanahu wa taala atau kehendaknya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian wahai manusia satu umat saja. Kemudian di ayat yang lain dalam Al-Baqarah 253, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau syaa'allahu maqtatalu." Walau syaa'allahu maqtatalu. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya atau tidaklah mereka akan saling berbunuh-bunuhan. Dalam surah Muhammad ayat yang keempat, jemaah sekalian, Allah berfirman, ya, tadi walau syaa Allah, tidak masyiat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalika walau yasyaa Allahu lantasara minhum. Ya, demikianlah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Kemudian dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-16, fa'alul lima yurid. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha melakukan. Ya, di sini maha berkuasa. Ya, fa'al, Allah akan melakukan apapun, lima yurid, apapun yang Dia inginkan. Ya. Kemudian dalam surah Yasin ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perintahnya,
perintah Allah Azza wa Jalla. Apabila dia menghendaki sesuatu, ini ada masyiah ya, idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun, maka cukuplah bagi Allah untuk berfirman jadilah, maka jadilah dia. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat yang ke-40, innama qauluna li syai'in idza aradnahu, sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu bila kami menghendakinya, idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah dia. Kemudian dalam surah Al-An'am 125, famay yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki, ayyahdiyahu, untuk diberikan hidayah, Allah berikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Wa may yurid, dan barang siapa yang Allah inginkan, an yudillahu, sehingga orang tersebut tersesat, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan masih banyak lagi kata beliau ayat-ayat yang lainnya, ma la yuhsa, yang tidak terhitung jumlahnya. Ini bisa ditambahkan dalam terjemahnya, dalam Arabiknya ma la yuhsa, ya, yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, dan sangat banyak ayat yang semakna dengan ayat di atas yang tidak terhitung jumlahnya. Adapun dari sisi hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qulubul ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Ya, bahwasanya hati-hati hamba-hamba baina usbu'aini, baina asbu'aini, ya, itu berada di antara dua jari jemari, min asabi'ir rahman, dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa yang terkandung dalam hadis yang mulia ini apa adanya, tanpa menafikan, tanpa meniadakan, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dan tidak pula menakwilnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, yang difahami oleh sahabat. Yang difahami oleh sahabat. Kita mengimani. Namun kita tidak menyerupakan dengan makhluk. Kenapa kita mengatakan seperti ini? Nabi yang menjelaskan sallallahu alaihi wasallam. Kaqalbin wahid, ya, seperti hati yang satu. Yusarrifuha kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Ya, inilah pentingnya kita selalu mohon, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, ya, hidayah, taufik. Karena hati itu bolak-balik keadaannya. Seperti apa diibaratkan dalam hadis yang lain, seperti kalau kita masak air, ya, di atas periuk ketika lagi mendidih, ya, begitulah keadaan hati manusia. Ya. Terombang-ambing. Ya, dia mohon atau kita mohon ketetapan di atas hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada doa yang sangat bagus insyaallah kita hafal, ya muqallibal qulub tsabbit, ya, tetapkan, teguhkan hati kami di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila taati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Itulah yang kita ucapkan dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya, kita sudah mendapat hidayah tapi kita mohon ketetapan di atas hidayah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda di dalam ketika beliau fi naumihim, ya, beliau bersabda tatkala mereka istirahat, yaitu para sahabat beristirahat di sebuah wadi, di sebuah lembah. Lalu beliau bersabda, innallaha ta'ala qabada arwahakum,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qabada arwahakum hina sya, menggenggam ruh-ruh kalian hina sya, sebagaimana yang Dia kehendaki. Saya ulangi, hina sya, kapan Dia kehendaki. Wa raddaha alaikum hina sya, dan mengembalikan kapan saja Dia kehendaki. Ya, karena itu dikatakan tidur adalah saudara kematian. Tidur adalah saudara kematian. Kita tidak tahu, jemaah sekalian. Karena itu ketika kita bangun tidur dianjurkan mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana. Itu jelas ya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah Dia mematikan kami. Kita tidur enggak berasa di luar alam sadar. Ya. Allah yang menggenggam ruh-ruh kita. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Sehingga kita bersyukur masih diberikan tambahan hidup setelah bangun dari tidur malam. Tambahan umur ya. Allah mengembalikan ruh-ruh kita kepada kita. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, jemaah sekalian, isfa'u tu'jaru. Ya, isfa'u tu'jaru ya. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa'. Isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa'. Ya, artinya berilah syafaat, kalian akan dipahalai. Apa maksudnya memberi syafaat di sini? Maksudnya syafaat di dunia, sama sekalian. Kalau di sini terjemahnya mintalah syafaat kepadaku. Ya, wallahu a'lam, yang saya fahami isfa'u adalah berilah syafaat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika di dunia, jemaah sekalian, hendaknya kita menjadi perantara-perantara kebaikan. Menjadi perantara atau jembatan kebaikan bagi orang seseorang. Bagi siapapun yang dia membutuhkan bantuan atau dia ingin terselesaikan ya apa yang dia alami. Lalu kita mengenal, jemaah sekalian, seseorang yang bisa membantu orang tersebut, maka di sini kita menjadi pemberi syafaat bagi orang tadi, menjadi jembatan bagi orang tadi. Dengan demikian kita mendapatkan pahala. Saya ingat saya sudah pernah saya jelaskan di bab syafaat, ada syafaat dunia, ada syafaat akhirat. Syafaat dunia ada dua, ada syafaat yang baik, ada syafaat yang tidak baik. Ya, syafaat yang baik misalnya ada orang yang terkena musibah, ya rumahnya hancur misalnya, lalu kita mengenal seseorang ya yang dia memiliki harta yang banyak atau penguasa misalnya. Kemudian kita sampaikan, wahai fulan, ya, ada orang yang rumahnya hancur, perlu dibantu. Kemudian orang yang berharta ini atau penguasa tersebut membantu orang tadi dengan perantaraan kita. Berarti kita menjadi apa? Pemberi syafaat. Nah, di sini kita enggak dapat apa-apa, jemaah sekalian, tapi dapat pahala. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dibantu kemungkinan enggak ngasih sesuatu secara materi kepada kita. Orang yang bantu juga enggak ngasih apa-apa, tapi kita mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah. Ya, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat. Bukan di akhirat ya. Berilah syafaat di dunia maksudnya tu'jaru. Kalian akan dipahalai. Ya. Wa yaqdillahu 'ala lisani rasulihi ma syaa'. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan, akan mentakdirkan melalui lisan Rasulnya masya apa yang dia kehendaki. Ya, ini riwayatnya Bukhari, coba sekalian ya, nomor hadis 1432 ya, dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau bersabda, la taqulu masya Allahu wa syaa fulan. Ya, janganlah kalian berkata apa yang Allah kehendaki dan, ini kita kasih garis bawah dannya, dan fulan kehendaki. Jangan, tapi ucapkan apa yang Allah kehendaki semata. Apa yang Allah kehendaki semata. Karena ketika mengatakan masya Allah wa syaa fulan, seakan-akan kita mensejajarkan Allah dengan hamba tersebut. Apa yang Allah kehendaki dan dikehendaki oleh fulan. Tidak, katakan masya Allahu wahda, atas kehendak Allah semata. Nah, ya, ini riwayatnya, coba sekalian, disebutkan di footnote ya, rinciannya.
Kemudian sabda beliau yang lain, may yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki, man yuridillah, siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki atas seorang hamba khairan, kebajikan, yufaqqihhu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia atas agama ini, agama Islam ini. Ya. Ini bisa diambil istimbat jamaah sekalian, sebaliknya ya, orang yang tidak difahamkan akan agama, berarti dikhawatirkan Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Ya, kata para ulama, kalau Allah inginkan kebaikan, Allah fahamkan agama orang tersebut, berarti apa sebaliknya? Kalau tidak difahamkan agama, berarti Allah tidak inginkan kebajikan padanya. Sehingga di sini kita patut bersyukur ketika kita diberikan ya, semangat untuk menuntut ilmu, kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang difahamkan akan agama, dan kita mengharapkan Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita. Ya, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Baik, kemudian di antara sabda beliau yang lain, idza aradallahu rahmatan. Saya ulangi, idza aradallahu rahmata ummatin. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan rahmat kepada satu umat, qabada nabiyaha qablaha, Allah akan mewafatkan nabinya sebelum mereka. Wa idza aradallahu halakata ummatin adzabaha wa nabiyyuha hayy. Namun apabila Allah membinasakan satu umat, Allah akan azab mereka tatkala nabinya, nabi yang diutus kepada mereka masih hidup. Ya. Ini nas-nas jamaah sekalian dari Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nas-nas lainnya yang sangat banyak sekali jumlahnya. Sini saya bawakan sebuah syarah yang lain ya jamaah sekalian, saya baru mendapatkannya. Kalau yang terjemah kita itu syarahnya yang ini ya, jadi karya Dr. Ahmad bin Ali ya, Alwish Madkhali ya, saya dapatkan syarah yang lain ini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ya, setelah menjelaskan ya, apa namanya uraian jawaban dari Syekh Hafidz Al-Hakami ya, di sini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi memberikan syarah ya dari pertanyaan yang ke-149 tersebut, saya bacakan ya. Jadi beliau tidak merinci ya, beliau tidak merinci syarah per ayat atau per hadis, tapi beliau langsung syarah setelah selesainya jawaban atau rincian dalil-dalil tadi. Kata beliau, alladzi yasha'uhu Allah yasha'uhu al-'abd wa laysat masyiatul 'abd mustaqillah an masyiatillah. Ya, jadi alladzi yasha'uhu Allah yasha'uhu al-'abd. Apa yang Allah kehendaki dikehendaki oleh hamba. Namun kehendak hamba tidaklah tersendiri dari kehendak Allah. Wa min hadhihi al-jiha'u til qadariyah al-mujbirah alladhina yaqulun kaifa qaddara 'alaina ad-dhalala wal-kufra wa 'adzabaha 'alaina walakin laysa lahum hujjah fa hujjatullahi 'alaihim qa'imah li'annahu arsala rusul. Ya, di sini beliau mensoroti ya, salah satu sekte yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu golongan Qadariyah ya, Al-Mujbirah ya, yang mereka mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atas kami ad-dhalalah, kesesatan, wal kufur, kekufuran, lalu Allah mengazab kita. Ya, ini kata beliau, mereka tidak punya hujjah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya, Allah telah mengutus para nabinya, Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, Allah telah menyeru mereka kepada kebajikan, wanaha anisyar, dan telah melarang mereka dari keburukan. Ya, artinya mereka telah diberikan dua jalan, ya, mana yang dipilih, jalan kebajikan mengikuti para rasul, atau jalan keburukan menentang para rasul tadi. Masing-masing ada akibat dari perbuatannya, baiknya maupun buruknya. Fallahu la yadhlim ahadan min ibadih. Ini perlu kita camkan jemaah sekalian, Allah tidak mendzalimi siapapun dari hambanya. Karena salah satu sifat Allah, Allah maha adil. Tapi kita juga harus sadar Allah maha berkehendak. Allah melakukan apapun yang dia inginkan. La yus'alu anhu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat.
Seorang hamba tidak boleh bertanya kenapa Allah berbuat demikian, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal innallaha subhanahu wa taala la yu'adzibu ahadan illa li hujjah, ya, dan Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali di atas hujjah. Artinya masuknya neraka seseorang, yang masuk neraka jemaah sekalian, itu semua di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Masuknya seseorang ke surga atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bahasa ulamanya biasanya menggunakan bifadlihi, ya Allah, orang masuk surga dengan fadl, keutamaan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang diazab adalah biadlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu an nataqid hadza, ya, dan ini wajib kita yakini. Bahkan sebagian sahabat, kata beliau, kata Syekh Yahya bin Ahmad bin Najmi, beliau mengatakan sebagian sahabat mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruh penduduk langit-langit dan penduduk bumi, Allah azab mereka sedangkan Allah tidak zalim kepada mereka. Seumpama Allah mengazab seluruh penduduk langit, yang kita tahu penduduk langit itu mereka beribadah kepada Allah, para malaikat. Seumpama Allah mengazab mereka dan mengazab penduduk bumi, Allah mengazab mereka dalam keadaan tidak berbuat zalim kepada mereka, karena Allah itu maha, maha adil. Dalilnya apa? Dalilnya surah An-Nisa 40. An-Nisa 40 Allah berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim meskipun hanya sebesar dzarrah. Ya, meskipun sebesar biji yang paling kecil atau lebih kecil daripada itu, Allah tidak berbuat zalim. Wa in taku hasanatan yudhaifha. Seandainya itu perbuatan yang baik, Allah akan melipat gandakannya. Al-Kahfi 49, wala yadhlimu rabbuka ahad. Allah tidaklah berbuat zalim, Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada siapapun. Fussilat ayat yang ke-46, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Allah tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Semua ayat-ayat ini kata beliau, ya, Syekh Ahmad An-Najmi, bahwasanya itu semua menafikan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, sehingga kata beliau, masyiah Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya Allah, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, ini termasuk sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu ada asma wa sifat, ada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dari sekian banyak sifat Allah, satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Allah memiliki masyiah, Allah memiliki iradah. Wa hiya nafidatun fi khalqihi, dan itu akan terlaksana pada makhluknya. InsyaAllah demikian beberapa tambahan dalam syarah Syekh Yahya An-Najmi hafizahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang ke-150 jemaah sekalian. Qad akhbarana Allah ta'ala fi kitabihi wa ala lisani rasulihi wa bima alimna min sifatihi annahu yuhibbul muhsinin wal muttaqin wassabirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita dalam kitabnya Al-Qur'an maupun dalam lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah kita ketahui dari sifat-sifat Allah, bahwasanya Dia yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, sebagaimana dalam footnote, ya, di antara dalilnya Ali Imran 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Lanjutnya di atas garis, ya, wal muttaqin, dan Allah juga mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam Ali Imran 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kemudian Allah juga cinta kepada orang-orang yang sabirin, orang-orang yang bersabar. Ya, wallahu yuhibbus sabirin. Wa yardha 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah juga ridha, ya, terhadap hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Ya, dijelaskan dalam footnote dalilnya. Wala yuhibbul kafirin, dan Dia tidak menyukai orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Tidak pula orang-orang yang zalim. Tidak pula ridha terhadap hamba-hambanya yang kufur. Tidak pula meridhai kekufuran hamba-hambanya. Wala yuhibbul fasad, dan tidak menyukai
perbuatan kerusakan dari hamba-hambanya. Ma'a kauni kulli dzalik bimasyiatillahi wa iradatih. Padahal itu semua sesuai dengan kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya. Wa annahu law syaa'a lam yakun dzalik. Seandainya Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Fa innahu la yakunu fi mulkihi ma la yurid. Karena tidak mungkin ada di kerajaan Allah apa yang tidak Allah inginkan. Maka bagaimana jawabannya terhadap orang yang berkata kaifa yasha wa yurid ma la yardha? Bagaimana kalau ada orang tanya, bagaimana Allah ridha? Saya ulangi, bagaimana Allah berkehendak dan Allah inginkan? Ma la yardha, apa yang Allah tidak ridhai, wa la yuhibbuhu, dan Allah tidak cintai. Ya, Kak, dalam pembahasannya ya. Bagaimana menjawab kalau ada orang yang berkata, bagaimana Allah menghendaki dan mengiradahi sesuatu yang Allah tidak ridha dan tidak menyukai, sebagaimana tadi dijelaskan al-kufur wal fasad dan yang lainnya. Jawabannya, kata beliau, i'lam, ketahuilah bahwasanya iradah di dalam nas-nas, iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam nas-nas Quran maupun hadis itu datang dengan dua makna. Yang pertama ada iradah kauniyah qadariyah. Yang kedua ada iradah diniyah syariyah. Ini bisa kita kasih garis bawah, iradah kauniyah qadariyah. Yang kedua yang di halaman sampingnya, iradah diniyah syariyah. Apa itu iradah kauniyah qadariyah jamaah sekalian? Hiya al-masyiah wala mulazamata bainaha wa bainal mahabbati war ridha. Bal yadkhul fi al-kufr wal iman, ya. Jadi iradah kauniyah ini berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Mutlak kehendak ini sama sekali. Bal yadkhul fiha, ya, maka di sini ya yadkhul fiha, ya, termasuk di dalamnya al-kufr wal iman, ketaatan, kemaksiatan, wal mardi, apa yang Allah ridai, wal mahbub, apa yang Allah cintai, wal makruh, apa yang Allah benci. Ya. Wa hadhihi al-iradah laisa li ahadin khuruj minha wala mahisu anha. Ya. Ini semua jemaah sekalian, tidak ada seorang hamba pun yang bisa keluar daripadanya. Ya, ini sebagaimana ayat yang kita baca di soal sebelumnya, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan untuk diberi hidayah, Allah lapangkan jiwanya menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan ayyudillahu, dia menjadi orang yang menyimpang, yaj'al sadrahu dayyikan, dia akan jadikan dada hamba tersebut sempit, harojan, sesak lagi sempit. Ya, ini masyiah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala mutlak jemaah sekalian. Tidak ada hak bagi kita untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hak bagi seorang hamba untuk bertanya, ya, karena dialah Tuhan kita yang melakukan segala apa yang Dia inginkan, yang berkehendak terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah ciptakan hamba-hambanya yang Dia ridhoi, Allah ciptakan mereka yang menjadi musuhnya. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan syaitan, jin, Allah ciptakan manusia. Dia yang maha berkehendak, Dia yang maha melakukan apapun yang Dia inginkan. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladziina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum." Barang siapa yang Allah kehendaki dalalnya, kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari mereka. Mereka itu orang-orang yang Allah tidak berkehendak menyucikan mereka. Mungkin jamaah sekalian ingat ya pembahasan-pembahasan yang terdahulu, ya, bagaimana masyiah itu apa namanya, kitabah, ya, catatan itu ada yang azali, yang ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah keluarkan dari sulbi Nabi Adam alaihissalam, ya, mereka yang menjadi ahlus sa'adah dan mereka yang menjadi ahlus syaqawah, mereka yang nantinya akan berbahagia, termasuk orang-orang yang akan menjadi ahlul jannah, dan siapa yang nantinya akan menjadi ahlun nar. Ya, ini
salah satu hal yang kita imani jemaah sekalian. Namun sekali lagi nasihat saya, jangan sampai kita berdalam-dalaman ya tentang masalah ini. Kita cukup memahamkan sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai seseorang tersesat dalam hal ini. Jangan sampai seseorang tersesat dalam hal masalah takdir. Ya, hendaknya dia mencukupkan pada nas-nas yang ada. Ya, sama juga asma wa sifat ya, dia mendalami sebagaimana para salaf dahulu mendalaminya dan mereka mencukupkan dengan apa yang ada dalam Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah. Wal ayat atau al ayat wa ghairiha ya, dan ayat-ayat yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua ada yang namanya iradah diniyah syar'iyah. Ada yang namanya iradah diniyah syar'iyah. Ini mukhtasa bimaradillahi wa mahabi. Saya ulangi, mukhtasa bimaradillahi wa mahabihi, terkhusus dengan apa-apa yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah ya, kepada hamba-hambanya. Ya. Wa ala muqtadaha ya. Atas hal tersebut amara ibadi, Allah perintahkan hambanya dan Allah larang hambanya ya, ini misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah kehendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, Allah inginkan atas kalian liyubayyana lakum, untuk dia jelaskan. Ya, maksudnya hukum-hukum syariat. Wa yahdiyakum, dan Allah berikan petunjuk kepada kalian, sunanal ladzina min qablikum, ya, sunnah-sunnah sebelum kalian. Ya, maksudnya Allah tunjuki kalian kepada jalan orang-orang yang sebelum kalian dari para nabi dan para rasul, wa yatubu alaikum, dan Allah memberikan taubat kepada kalian, menerima taubat kalian, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa ghairiha minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Wa hadhil iradah la yahsul, ya, dan irada ini hanya akan terwujud bagi orang yang telah dicatat baginya iradah kauniyah. Wa hadhil irada la yahsul ittiba'iha illa liman sabaqat lahu bidzalika al-iradah al-kauniyah. Fatajma' al-iradah al-kauniyah wa syar'iyyah. Fatajma' al-iradah al-kauniyah wa syar'iyyah fi haqqil mu'min at-ta'i. Sehingga orang yang beriman, orang yang taat, maka berkumpul padanya dua iradah Allah. Iradah yang pertama kauniyah qadariyah dan juga iradah diniyah syar'iyah. Wa tanfaridul kauniyah fi haqqil fajir wal 'asi. Adapun orang yang fajir, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, orang yang kufur, orang yang durhaka, berkumpul padanya satu iradah, yaitu iradah kauniyah. Coba saya ulangi. Yang pertama iradah kauniyah qadariyah, mutlak sifatnya. Yang kedua iradah diniyah syar'iyah, khusus terhadap apa-apa yang Allah SWT ridhoi, kepada apa-apa yang Allah SWT cintai. Kalau orang tersebut dalam keadaan mukmin dan taat, berarti berkumpul padanya iradah dua-duanya. Ya Allah kehendaki dia secara iradah kauniyah qadariyah, ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia secara iradah diniyah syar'iyah. Artinya ketaatannya, keimanannya sesuatu yang memang Allah ridhoi atasnya. Kalau orang itu bermaksiat, maka ada padanya iradah yang pertama, iradah kauniyah qadariyah, namun Allah tidak ridho terhadap maksiatnya, terhadap kekufurannya. Dia tidak bisa mengatakan, ya kan memang saya Allah kehendaki demikian. Tidak bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena Allah tidak ridho terhadap kemaksiatan atau kekufurannya. Ini maksudnya jemaah sekalian. Jadi orang yang mukmin yang taat, berkumpul padanya dua iradah. Kalau dia fajir, al-asi, bermaksiat, durhaka, padanya hanya satu, yaitu iradah kauniyah qadariyah. Fallahu subhanahu da'a ibadah wa ama ila mardati. Sehingga disinilah Allah menyeru hamba-hambanya untuk menuju ridhonya.
ridhonya, supaya kembalinya kepada yang kedua, yaitu iradah diniyah syariah. Wahada li ijabatihi man syaa minhum, Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari mereka. Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ke Darussalam, ke negeri keselamatan, yaitu surga, dan Allah beri hidayah siapa yang Dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Fa'amma subhanahu ad-da'wata wa khassal hidayah, Allah umumkan, Allah globalkan di sini seruannya, namun Allah khususkan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah seru seluruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam ilmunya Allah yang azali, Allah Maha tahu siapa yang nantinya menerima seruan tersebut dan siapa yang tidak menerima. Semuanya di bawah iradah yang pertama, kauniyah qadariyah. Kalau hamba itu mau beriman, mau taat, berarti dia dua-duanya, iradah kauniyah qadariyah dan juga dia diniyah syariah. Apa yang dia lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingkar, berarti dia secara iradah mutlak, dia memang iradah kauniyah, tetapi Allah tidak ridho terhadap perbuatannya. Kemudian dalam surah An-Najm ayat yang ke-30, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Ya. Ya, di sini terjemahnya diberikan potongan ayat sebelumnya, ya. Kalau di Arabiknya langsung dari inna rabbaka. Jadi kalau dari awal atau pertengahan sebelumnya, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka, sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih tahu, biman dhalla, siapa yang akan tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dia lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala Rabb, ya, Tuhan yang Maha mengetahui segala-galanya. Ya. Dalam ilmunya Allah yang Maha luas, Allah Maha tahu siapa dari hamba-hambanya yang menjadi para nabi, yang menjadi para rasul, yang menjadi orang yang beriman dan sebaliknya. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar kepada hamba-Nya untuk melakukan ketaatan atau sebaliknya, untuk beriman atau sebaliknya. Kalau dia mau beriman, berarti dia iradah kauniyah qadariyah dan juga iradah diniyah syariah. Tidak mau beriman, berarti dia iradah kauniyah saja dan Allah tidak ridha, Allah murka terhadap apa yang dia lakukan. InsyaAllah demikian. Ya, di sini dalam syarah Syekh Yahya An-Najmi tidak disebutkan syarah lebih lanjut, ya, tentang hal ini. Namun di sini disebutkan sebuah footnote, ya, oleh beliau. Ya, disebutkan sebuah footnote, ya, tentang setelah pertanyaan tadi, ya, tentang jawab pertanyaan tersebut, ya, di akhir pertanyaan sebelum, ya, masuk ke pembagian iradah kauniyah qadariyah, kata beliau, ya, dinukilkan dari kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Allahu khalaqa an-nar wa khalaqa ahlaha wa khalaqa al-janna wa khalaqa laha ahlaha. Ya, jadi Allah itu ciptakan neraka dan Allah SWT menciptakan ahlinya. Wa khalaqa al-jannah, Allah ciptakan surga, wa khalaqa laha ahlan, dan Allah ciptakan ahlinya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Wa yuhibbul muqsitin, Allah cinta hamba-hambanya yang berbuat adil. Wa yubghidul kafirin, Allah murka kepada orang yang kafirin. Allah murka kepada orang-orang yang fasikin. Wa la ya'muru bil fahsya, Allah tidak memerintahkan yang fahsya. Wa in kana qad qaddaral kufra fil lauhil mahfuz wa katabah. Meskipun kekufuran telah tercatat dalam lauhil mahfuz, fa inna Allah azza wa jal katabahu kaunan. Namun Allah tulis, tentunya dengan memerintahkan al-qalam tadi, sebagai kaunan, artinya iradah yang kauniyah. Walam yardahu syar'an, namun Allah tidak ridha secara syar'i. Ya, sampai dia beriman, sampai hamba itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama katabal iman, sebagaimana Allah telah mencatat juga dalam Lauhil Mahfuz keimanan, dan Allah ridha secara syar'inya.
Walihada fa innal qadar sirrun min asrarillah jalla wa ala. Ini perlu kita garis bawahi dan kita camkan kalimat terakhir ini, fa innal qadar sirrun min asrarillah azza wa jalla. Takdir adalah rahasia Allah. Takdir adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya tadi berwasiat, jangan kita berdalam-dalaman agar kita tidak tersesat dalam hal ini. Pada akhirnya takdir adalah rahasia ilahi, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memikirkan dengan akal fikiran, kita akan tersesat. Kita hanya mencukupkan dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua bisa terjawab dengan akal fikiran gitu ya. Misalnya, kenapa Allah jadikan kita sebagai manusia? Kenapa Allah tidak jadikan kita sebagai malaikat atau waliyadubillah sebagai iblis, sebagai jin? Tak tahu jawabannya. Ya, sudah, kembalikan kepada Allah subhanahu. Dia yang maha berkehendak. Dia yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha tahu. Ya, karena Tuhan itu pasti tahu siapa sekalian. Kalau makhluk tak tahu, banyak tak tahu. Kalau Tuhan itu mesti maha tahu. Kalau tidak tahu bukan Tuhan. Tuhan itu pasti tahu semua yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sekarang terjadi, apa yang terjadi di masa mendatang, pasti tahu, maha tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, masyiah, Allah maha berkehendak. Tidak mungkin terjadi di alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang bermaksiat, orang yang kufur, tidak bisa beralasan dengan takdir. Dia harus beriman, dia harus taat, karena Allah berikan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan atau pilihan jalan keburukan. Dia bisa milih, Allah beri akal. Kecuali kalau dia majnun ya, dia tidak bisa berpikir, hilang akal pikirannya, enggak bisa berpikir. Tapi kalau orang yang sehat, dia diberikan akal pikiran. Diberikan petunjuk untuk memilih dua jalan tadi. Allah kirim para nabi, para rasul, kitab-kitabnya dan seterusnya, tinggal manusianya mau mengimani atau waliyadzubillah mengingkari. Masing-masing ada balasannya di akhirat kelak. Insyaallah demikian aja mas kalian. Masih berlanjut pertanyaan-pertanyaannya. Waktu terus berjalan, sudah mendekati jam 6. Ya, mungkin ada di antara jamaah yang ada keperluan, kesibukan dan yang lainnya. Saya tidak ingin mengakhirkan. Kita cukupkan sampai di sini pertanyaan yang ke-150 ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat. Semoga Allah teguhkan kita di atas hidayah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah menjaga kita dari ketergelinciran terutama dalam hal akidah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.